Halo guys, jumpa lagi dengan saya dan Gaji Gua Kopi. Kali ini kita akan minum kopi dengan metode cold drip. Jadi inilah lanak cold drip-nya. Inilah tempatnya. Masih ada tempat yang lebih bagus, tapi berhubung alatnya pecah, tempat wadahnya, makanya saya apa yang ada saya letakkan di sini. Pertama-tama yang terlambat adalah kita buat ketimbangan untuk tempat kopinya. Ini letak kopinya. Kita timbang kopi dengan tepungan yang kita inginkan. Ini kita coba buat 50 gram. Timbang dulu kalau kopi yang kita inginkan. Ya, 50 gram. Ini coba 30 gram ya, untuk sampel. Ini lah kulit. Nah, ini kita sekitar 30 gram saja. Kemudian kita rapatkan di atas. Nah, kita letakkan di atasnya adalah airnya, adriknya. Di sini adalah adriknya. Di atasnya ini kita letakkan batu es. Kita taruh es. Oke, kita letakkan esnya, kemudian kita letakkan air. Kita letakkan esnya, kemudian kita tuangkan airnya secara perlahan. Tapi pertama kita setel dulu berapa air yang kita inginkan dituangkan. Oke, kita tuangkan airnya. Ini adalah metode cold drip. Kita tetap pakai menetes. Dia menetes yang keras, kita setel ini supaya dia kuatnya drip. Nah, seperti ini drip. Ini adalah drip. Kita akan pakai hilang ada namanya cold drip. Kita cold drip. Tambahkan esnya. Ini adalah cold drip. Ini adalah cold drip. Jadi adalah kita kasih esnya di atasnya, kemudian kita tuang airnya, baru sedikit aja sambil dimenetes untuk mencairkan. Nah, ini